Kenapa kena kena pening, Elis? Itu pilihan hidup dia. Itu pilihan hidup dia. Kita tak payah pening. Yelah. Marah. Kalau cameraman rasa yang orang tak perlu tahu, kita orang gerak je. Susah ke? Aduh, kena tahan pula otak. Ha? Kena tahan. Tahu lah macam mana. Siapa-siapa ke yang bawa barang-barang terlarang? Apa perang-perang yang terlarang? Saya naik cruise kang, cruise ala-ala tongkang. So, cruise kang ada kat depan tu, tak tahu nombor yang mana. Mr. Tai kata kita akan spend time dekat ship ni around 5. Oh, 5 jam ke? 5 jam. Lama tak main panas tak? Bila last main panas? Semalam. Semalam. Okay. Semalam. Semalam. Selalu tempat sini ada ikan bakar. Ada ikan bakar. Okay, watak ni ship kita. So, ini before ya. Ini before kita. Tak tahu apa yang akan jadi lagi. 5 jam akan datang. Aduh. Dia ni suka langgar-langgar tau. Macam ni perasaannya walaupun dia cruise kang, dia bukan cruise ship yang besar, tapi ni perasaan dia. Tak pernah main. Dan sekarang baru dia depart from the port dekat Halong Bay. Kita naik cruise kang, maksudnya cruise yang ala-ala tongkang, tapi dia nak cruise di sini. Dia bukanlah cruise ship yang besar tu. Tapi selesa lah sebenarnya. Selesa okey je sebab kita orang ni ada kat sini. Betul. Tapi ni ada cruise yang besar. Yep. So boleh yang bermalam. Tu, yang tu, dia orang tak boleh masuk ke dia punya pelabuhan tu. Pelabuhan kan? So, siapa kalau nak naik yang besar tu kena naik tu. Cruise kecil ataupun boat kecil and then baru pergi ke situ. And then kita sekarang aku rasa di just 5 minutes daripada port ni, aku rasa jauh lagi perjalanan ni. Total kita akan dekat sini berapa lama? 5 jam. Kita akan di atas pendaklah ni 5 jam. Ya, tapi sebenarnya perjalanan dari Hanoi ke sini pun mengambil masa yang cukup lama. 2 jam. Juga. So 2 senang jam. Cakap kita akan perlukan 14 jam lah kalau korang yang akan datang kat sini. Okay. Kita nak naik kayak, macam-macam lagi benda kita nak buat. Tapi sebelum tu kita kena lunch. Kita perut. Kena lunch dekat bawah. Yes. Lunch dulu. Jom. Sebelum kita buat kita punya aktiviti kayak nanti. Kayak-kayak agak. First thing first kena kenyang. Tekak kena ayak dulu. So ini antara juadah. Agi tu. Eh awai. Dah sembahyang belum? Eh sembahyang. Baca doa. Dah baca doa. Dah. So kita ada. Tapi semua seafood eh. Semua seafood. Adik, kau tak makan tu? Oyster. Kita cuba. Tempat lain ni kita cuba. Aku tak sabar nak tengok muka kau makan oyster ni. Tapi rasanya ni dah masak. Okay. Yang raw tu yang memang macam bismillah. This one is plain. Hmm, sedap. 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 Udang. Jom ah. Makan. Sian. Bawa lah. Okay. Perfect. Yeah. 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 Salah bot. Bukan salah aku, salah bot. Diorang tak cuci ke batu ni, lumut-lumut ni? Negeri masing-masing, negara masing-masing mesti ada dia punya keunikan kan. Okey. So kalau dekat sini dengar-dengar ada juga. Ada Chris Rock kat situ. Ada Chris Rock. Chris Rock. Chicken Rock. Chicken Rock. Tapi dari jauh nampaklah sebenarnya. Tapi aku lebih kepada nampak macam dua papi kau tu lah, dua anak anjing. Tak masalahnya. Tak apalah kalau dia dah bahagia, kalau dia nak describe tu chicken dan kau telan jelah kalau dia dah bahagia describe macam tu. Kenapa kena kena pening, Elis? Pilihan hidup dia. Pilihan hidup dia. Kita tak payah pening. Yelah. Marah.
maju. Kita dah sampai dekat Teluk Halong. Di Teluk Halong, kita sampai kita kena say hello dulu. Kingsau. Kita pusat pagi kan. Kingsau salam sejahtera. Kau mana satu ni, Elis? Aku telan je mana. Baru Google tadi. Dah jumpa guys. So, yes. Kita dah sampai sini. Kita naik. Dia macam ni. Dia ada entrance dua je. In and out. So, ni basically dia punya in entrance. Tempat masuk. Keluar nanti tempat keluar lain. Nanti, so, nanti kita punya cruise kang tu. Cruise kang kita akan ambil dekat the other side. So, we see you in the other side. Macam tak ada penghujung kot, dia punya tangga ni sebenarnya. Tapi kau fikir logik lah. Dia akan jumpa kita di other side. Bruh. So, dah sasar lah. Akan jauh shoot. Baik tak bawa bag, bro. Ada sikit. Oh, ni dah okey. Ada aircon ke? Ui, sini sejuk. So, kita dah dalam gua. Mungkin inilah gua yang dia masuk kan? Aku tak sure, tapi kan orang selalu cakap batu gunung apa semua kan? Yang jenis kilat-kilat. Sebab ni kau tengok walaupun dia berlumut buat hutan kan? Tapi still ada part yang berkilat. Ya, kalau aku letak, even ada lighting, tapi kalau aku letak, boleh nampak. Dia macam bersinar. Sama macam ni kan? Haa, itu kepala aku. Itu kepala aku. Itu kepala aku. Itu kepala aku. Alah, kepala aku. Spot paling chill kat sini, Liz. Sini. Sebab kau bayangkan daripada kita yang turun tangga. Lepas tu macam satu walkway yang... Macam, rasa macam princess. Princess pula. Ada lighting, kan? Okeylah, tak adalah macam mencabar sangat. Okey je. Tapi... ramai orang tau. Kau terfikir atas ni, Alice, ni. Lekuk atas ni. So, benda ni basically aku rasa dia bekas... ada bekas yang asalnya terhakis ni and then dia buat. Dia tambah. Kita bakal naik atas tu kan? Semalam bobo di mana? Itu. Nampak tak? Seatas tu. Cuba kau bayangkan. Ini antara, Alice suka hiking. Tapi kalau untuk gua ni, ini first gua yang Alice rasa cantik, sejuk. Tapi kalau untuk korang yang nak datang dekat sini, make sure satu, korang punya attire lah. And then kalau boleh avoid lah, jangan pakai slipper sebab licin. Tadi kita pun memang hati-hati, terutamanya masa nak turun tangga tu. Memang licin sangat-sangat. Selesa nampak? Baru nak buat exercise ke? Jangan lari, Eli. Licin, Eli. Aduh, dunia ni. Masih steady. Lembik. Boleh lagi sekali? Jom. Kalau lagi sekali, kau pergilah. Aku dah sudah. Alah, aku dah sudah.
satu pengalaman yang tak sabar. Dia tak boleh cakap sebenarnya. Eh, siapa kata aku tak cakap? Aku tak boleh cakap. Tapi pengalaman kali ini memang berharga lah. Dia power sebab aku jarang jumpa view macam ni. Tak kisahlah gua ke, kat gunung-gunung ke, kat luar ke, outdoor ke. Susah nak jumpa tempat macam ni. Kau masih kau hiking dalam hutan kau tak jumpa view macam ni. Betul. Power. Tapi macam Alice sendiri, Alice lagi suka hiking hutan lah. Orang kampung. Hey, orang kena tahu, netizen kena tahu siapa tulang belakang di sebalik talent. Kita dah masuk gua, keluar gua. Kita dah melepasi cabaran yang paling sukar untuk kameraman kita. Oh. Ha, bukan untuk kita. Kita okey, kameraman kita. So, yang asal kameraman nak pandang-pandang? Tak, so sekarang yang ni pun sebenarnya mencabar, tapi yes, untuk sebelah saya. Hai. Kita nak. Walaupun takut air. So jomlah. Siapa tengok tukar air? Siapa tengok tukar air? Jomlah. Tak ada. Weh. Kena hujan, jom. Training, we need to it. Tapi wet pal tadi. Kau ni ada masalah besar. Kau dah gedar 20 kilo, Mat. Naik cruise kan. Cruise yang macam tongkang. Makan dah betul, mata dah berat. Masuk gua dah betul, keluar balik gua. Naik, turun, naik, turun dah betul. Tapi hujan. Dah sampai kat sini tu tak betul. Nak. Tapi sebenarnya boleh je teruskan. Cuma kita yalah, dengan kita punya kamera apa semua kan. Salahkan kamera ni? Itulah pasal. Bukan nak salahkan kamera. Bukan salahkan kamera. Kak, kita boleh teruskan tapi tak ada orang tahu lah nanti. Ha. Kalau kameraman rasa yang orang tak perlu tahu, kita orang gerak je. Susah ke? Kau nak tinggal wasiat ke apa-apa? Kalau apa-apa jadi kat aku, so, let's go. Cakap dengan bini aku, aku pakai seluar ni terpaksa. Ya. Ini memang basah lah, bapak. Tak, cakap. Don't go too fast. Wait for her. Okay. Okey. Okey. Jauh. Okey tak okey tu muka cuak je. Botak. Botak. Terima kasih Elis sebab lebih banyak pada berbual dengan aku berbanding kayuh masa kayak tu. Saya nampak effort tu kadang-kadang dia tak ada lah. Kadang-kadang tapi tak nampak sangat dia tak ada effort sebab dia berbual. Dia kaburkan mata aku. Tapi dia nak buat macam mana? Aku botak bukan bodoh Elis. Ada new experience. Pernah kayak tak sebelum ni? Ada. Ni kali kedua. Tapi yang first tu dia macam
Aku rasa yang tu aku naik dengan orang yang aku boleh yakin. Yang ni aku insecure sikit. Hello, kita orang kampung. Sampan biasa. Tapi betul lah, itu sungai lain. Dia punya ombak kan. Dekat sini, okey, ombak dia tak adalah macam. Dia tak kuat. Tak ada apa-apa pun. But it is what it is. Dia masih lagi satu experience yang sangat best. Later that night. Kita jalan-jalan dulu. Sebab esok kita nak pergi destinasi seterusnya. So this is malam last kita berada di Hanoi. So macam ni lah suasana weekend kan, ramai, sesak. Sate. Teringin sangat. Dia nak tahu juga macam mana rasa sate Vietnam. Sedap. Ini apa? Ayam. Sedap. Sedap. Mr. Noh cakap dekat sini memang babi macam kurang.